teleponnya. Nah, untuk Pak menyampaikan kabar baik ataupun memberitahukan Pak ya, karena kan Pak di hari ini Pak BRI Pak sedang mengadakan pesta poin atau sedang mengadakan penukaran poin Pak ya. Nah, ini Pak untuk dari akun BRI Pak sudah kita cek Pak dari meja komputer kita. Ini Pak untuk poinnya Pak telah mencapai dari 500 poin Bapak ya. Nah, jadi Pak untuk poin Bapak bisa kita tukarkan langsung. Nanti Pak untuk pengambilannya cukup bawa buku tabungan, KTP, kartu ATM dan juga Pak surat resmi dari kantor kita dari Bank BRI Pak ya. Bapak udah menerima belum Pak surat resminya Pak dari kantor kita Pak dari Bank BRI? Ngaco kebetulan banget, belum. Belum ngaco banget Pak ya. Nah, itu Pak bisa Pak dikirim dari pesan atau Pak dari SMS Pak ya, ngaco banget. Kok surat itu kok dari pesan? Ada Pak, silakan Pak, cek dulu Pak di handphonenya ada nggak SMS masuk Pak dari kantor kita dari Bank BRI? Nggak ada. Silakan dicek dulu Bapak ngaco banget. Nggak ada. Bisa dicek sama telepon. Namanya surat itu ya dari kertas. Kok ini surat dari pesan, gimana cara bukanya? Ada umpak kan, Pak? Dicek dulu, Pak. Ada nggak? Nggak ada. Cuman, Pak. Nggak ada.